Lalu kawat ini nantinya akan dipotong menggunakan mesin pemotong kawat otomatis. Nah, seperti ini hasilnya. Hai guys, kembali lagi bersama Kembar Teknika. Jadi hari ini kita akan mereview dan uji coba secara singkat mesin pemotong dan pelurus kawat. Untuk mesin pemotong kawat sendiri memiliki dimensi yaitu panjangnya 30, sedangkan lebarnya 50 serta tingginya adalah 25 cm. Serta mesin ini dilengkapi dengan satu box panel penggerak yaitu 3 buah dengan kekuatan 3. Nah, gimana cara uji coba dari mesin ini? Kita langsung saja ke teknisinya. Nah, ini adalah kumpulan kawat yang menjadi satu. Lalu kawat ini nantinya akan dipotong menggunakan mesin pemotong kawat otomatis. Nah, kita luruskan terlebih dahulu kawatnya. Sebelum nanti dipotong. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, panjang kawat ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan panjangnya ingin seberapa. Hasil jadi dari mesin pemotong dan pelurus kawat otomatis. Nah, bisa dilihat kawatnya lurus dan dipotong sudah sesuai dengan keinginan. Oh ya, ukuran ini adalah kawat dengan itu adalah 30 cm. Hah? Oh ya. Nah, itu tadi adalah review singkat dan uji coba dari mesin pelurus dan pemotong kawat otomatis. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek di description box. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian suka sama video ini. Untuk video lainnya, kalian bisa juga bisa lihat di channel YouTube Kutak Indonesia. Bye-bye!